Belum lama ini saya melihat suatu konten di media sosial yang menggambarkan suatu bandara di luar negeri dan ternyata menyoroti sebuah pesawat dari Indonesia, yaitu Garuda Indonesia. Nah, si konten kreator sendiri tidak secara spesifik membahas Garuda Indonesia. Tetapi, kalau melihat respon netizen Indonesia yang sangat ramai mengenai kebanggaan mereka atas Garuda Indonesia di bandara tersebut. Padahal, hal itu adalah hal yang sangat biasa sekali. Garuda Indonesia bahkan melayani penerbangan ke beberapa negara yang lain dan itu sangat biasa. Nah, orang Indonesia umumnya akan sangat bangga kepada orang asing dari negara lain yang mengaitkan kata Indonesia atau bahkan hanya ngomong Indonesia saja, netizen Indonesia seakan menyebutnya dengan cara yang tidak biasa. Di antara contoh avoid fraud netizen Indonesia adalah seperti pemberitaan dengan judul yang memancing, seperti 5 film yang aktornya menyebutkan kata Indonesia, atau pemain bola yang ternyata keturunan Indonesia, atau pemain film yang ternyata ada darah Indonesia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jika ada artis atau influencer atau media internasional yang menyebutkan kata Indonesia atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kata Indonesia, dengan itu pasti langsung heboh. Padahal tidak penting-penting banget, tidak penting-penting amat gitu loh. Belum lagi fenomena YouTuber asing yang mencoba makanan Indonesia, yang membuat konten reaksi tentang fenomena orang di Indonesia, mencoba merek mie asal Indonesia, atau bahkan orang asing yang menikah dengan orang Indonesia. Pokoknya, orang asing yang membuat konten tentang Indonesia, sambutannya sangat luar biasa. Padahal ini kan sesuatu yang biasa saja. Overfraud. Overfraud berarti adalah bangga yang berlebihan, di mana semua yang berlebihan itu tidak baik, menurut banyak orang. Narasi tentang orang Indonesia yang gampang berbangga memang bukan hal yang baru. Bahkan, sudah sering menjadi bahan omongan. Kalau melihat ke video YouTube dari orang asing yang ada sangkut pautnya dengan Indonesia, pasti ada saja orang Indonesia yang berbangga hati di komentar. Dan memang tidak salah. Sayangnya menjadi overfraud dan sering dilekatkan dengan label Nora. Karena seperti burung beo yang bicara berulang kali gitu loh. Bangga kepada negara sendiri itu sangat baik dan menghargai tanah air. Tapi yang perlu ditekankan adalah bagaimana cara menyalurkannya. Apakah sudah tepat? Apakah dengan overproud malah menjadikan masyarakat Indonesia menjadi mental inlander? Yang dimana ketika orang asing mencoba suatu budaya, malah ditinggikan. Sementara sesama orang Indonesia malah tidak dihargai. Padahal mental inlander adalah mental yang memandang bangsa lain lebih hebat dengan menyanjung tinggi bangsa lain dan secara tidak langsung menunjukkan bahwa kita tidak punya pendirian atau sikap atau bahkan cenderung merendahkan bangsa sendiri. Ironi yang terjadi memang seperti itu dan berefek label Indonesia dijadikan sebagai ladang cuan, ladang uang, bukan? Buktinya, banyak sekali, banyak. Seperti, lihat saja channel YouTube. Seperti bule atau orang asing yang hanya berbicara terima kasih saja, atau saya makan nasi goreng, atau saya makan soto, sudah bisa banjir view di YouTube dan monetisasi akun YouTube-nya. Bule yang menyebut-nyebut makanan khas dan mereviewnya saja dengan label Indonesia, jadi lebih mudah menarik perhatian masyarakat Indonesia. Itulah contoh ironi yang terlihat di dunia nyata. Ternyata, overfraud justru bisa memberikan efek yang tidak disadari negatif sebagai bangsa. Efek mental inlander, inferiority complex, atau terlalu merendahkan diri. Lebih menekankan support kepada bangsa lain dan kurangnya perhatian dengan support sesama bangsa. Bangga boleh sih, hanya saja apa yang sedang dibanggakan dari hal yang bukan berbau prestasi atau pencapaian. Jika hal berbau prestasi boleh saja, tapi memang, hal non-prestasi nyatanya membuat bangsa lain yang jadi keheranan. Banyak bangsa lain menyatakan, why are Indonesians so overproud? Pernah melihat orang Jepang overproud terhadap sushi, yang gerainya banyak di seluruh dunia, dan bahkan orang Indonesia memproduksinya sendiri. Atau orang Korea overproud dengan kimchi yang mendunia. Membanjiri komentar dan menyanjung bangsa lain akan membuat mental inlander. Kita tidak bisa serta-merta menelan konten secara bulat-bulat tanpa dicerna dulu. Ada kalanya kita balik bertanya kepada diri sendiri. Hanya karena YouTubers itu memiliki akar Indonesia yang sama dengan kita,
apakah mereka mengemban nilai atau pandangan yang positif tentang kita, tentang bangsa Indonesia, atau jangan-jangan kita hanya dijadikan ladang cuan saja. Selain itu, mengingat kita adalah manusia, tidak sekedar jumlah klik atau views video, tidak ada salahnya menjadi kritis dan skeptis sebelum menonton video tentang Indonesia.